Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang pada sahabat semuanya. Semoga sehat selalu ya. Ini melaporkan, bukan melaporkan, tapi menginformasikan bahwa ini berada di Desa Giyanti, Rowokle ya. Nah, tepatnya ini berada di daerah kawasan hutan pinus ya, bersama anak-anak SD Negeri 5 Giyanti, teman-teman. Nah, di sini ya, pemandangannya itu dipenuhi dengan pohon pinus ya. Ini ada di sebuah bukit kecil yang lumayan tinggi. Nah, ini itu ada pohon bambu. Nah, di sini disadap pinusnya oleh warga sekitar, teman-teman ya. Nah, kalau lihat sebelah sana itu masih Giyanti juga katanya. Nah, ini. Kita lihat sepil sebentar pojokan sana. Habis ini kita turun, guys. Nah, kata anak-anak yang ada di sini atau tadi anak sekolah, ini udah di ujung atasnya kemanjuran Giyanti, guys. Nih, pemandangannya begini ya, dan pohon pinusnya bikin adem suasana, guys. Mantap jiwa. Itu ada layang-layang juga, punya siapa itu? Memang karena Allah itu nggak pernah tertandingi, teman-teman ya. Karena Tuhan itu nggak pernah tertandingi oleh siapapun, pasti membuat yang bagus banget sampai kita nggak bisa untuk menduplikat sama sekali ya. Inilah karunia Allah, karunia Tuhan. Nah, ini pemandangannya, guys. Wehe. Coba saya punya drone ya, guys. Oke. Ini adalah pohon apa ini? Saya nggak paham. Ini pohon kopi apa? Leptopinus, kalau itu jenitri, guys, itu jenitri. Nah, sampai sini dulu ya, teman-teman ya. Saya takut ditinggal itu. Wah. Saya takut ditinggal. Lebih baik saya kembali ke base. Oke. Terima kasih. Melaporkan dari hutan pinus Giyanti, guys. Oke. See you. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar channel ini semakin berkembang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.